Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Presiden perempuan pertama di Indonesia, beliau adalah Megawati Soekarnoputri. Kala itu Ibu Mega panggilan akrabnya, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu apa saja kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati? Mari kita mengulas sedikit masa pemerintahan Ibu Megawati. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati, krisis ekonomi masih terasa. Meskipun begitu ada kemajuan, misalnya investasi di luar maupun di dalam negeri yang masih mengalir. Sedang dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Di dalam bidang ekonomi, Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Sedang dalam bidang keamanan negara, Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan terorisme. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk memerangi terorisme. Hasilnya, pada masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti-terorisme yang disahkan menjadi UU anti-terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timur-Timur. Jadi kita dapat menyimpulkan, pada masa pemerintahan Megawati sangat berfokus pada tiga hal, yaitu pemulihan ekonomi, normalisasi kehidupan politik dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap individu bisa berpendapat, bagaimana masa pemerintahan Ibu Megawati? Silahkan isi dalam kolom komentar, namun saya berharap komentar sahabat bersifat membangun demi kemajuan NKRI.